Maka kita telah mendukung cadangan yang sangat penting untuk menentukan arah dan lanskap peta Kuala Lumpur. Dari bangunan Sultan Sulaiman, Padang Merdeka, Padang Merdeka itu Padang Reformasi, jadi saya ingat sangat. Ke stesen kereta api, saya ingatlah Kakosa sebagai kawasan yang disebut warisan dan daya cipta. Heritage and creativity. Kalau istilah Amir Faisal, creativity, istilah saya daya cipta. Maknanya, dari segi kerajaan, itu memberikan satu amanah yang sangat besar untuk menentukan wajah Kuala Lumpur itu tidak hilang daripada wajah warisan negara dan bangsa. Dan di samping itu, ia juga memberikan suatu masukan, asakan baru kerana dunia menuntut kita memikir masa depan. Maka, inilah satu wajah Kuala Lumpur dari warisannya bangunan Sultan Samad hingga ke Karukosa, di mana diletakkan soal isu heritage tetapi digabungkan dalam sinergi tentang aspek yang dianggap baru, modern dan dunia AI.